Mio tapi dua tak anjir kocak. Anjir, terima kasih Wasa memperbolehkanku mencoba dan membayar rasa penasaranku. Anjay. Mesinnya habis mungkin belasan dengan blok racking, head YZ125 dan segala macam tadi, karbunya apa segala macam. Jadi hari ini kita dapat Mio yang sangat unik. Dua tak ya? Dua tak. Katanya Mio KW. Enggak lah, asli. Mio asli. Speknya? Speknya gua enggak tahu, gua tepatnya lupa jadinya kalau ngomongin CC-nya jadi berapa gua enggak tahu. Yang jelas mesinnya masih Mio. Dia masih matic, low gas, bannya muter, enggak ada gigi. Bener sih. Terus paling headnya gue ganti YZ125, bloknya Erekin punya, CDI juga YZ125 pengapian kan, sama karbunya PWK yang kotak. Nah, cuma kalau standar, biasa kan ukurannya 28, gue pakai 30. Anjir, boros. Itu, boros, ini kencing, cuma ya, mana? Di sini yang Mio bore up mana? Coba dilawan namanya. Platnya aja udah bikin geger kan? Geger, siap. Knalpot gitu-gitu custom ya? Knalpot apa sih? Dan kalah cengking gitu, nabut kolong. Pelek Delcavic tadi ya. Pelek Delcavic, master rem mesin, terus kaliper. Iya. Master rem RCB. RCB atas semua RCB semua. Asal nemu pantas aja. Terus apa lagi? Enggak ada sih. Body sini cat ulang. Ya pokoknya motornya seru lah ya. Jadi kalau gitu gimana kalau kita langsung cobain aja? Karena di video kemarin harusnya kalian lihat yang Sanmori. Kemarin gue disalip sama ini, EZ banget anjir. Anjir, dua tak kencang banget cok. Beda anjir. By the way, bocoran HP sedikit. Apa tuh? Kan bocoran HP sedikit ini tayangnya masih lama kan? Oke. Biasa kalau Sanmori gue emang nyari contoh foto. Di sini, gue taruh. Vivo pak. Vivo yang baru. Jadi kalian kalau yang mungkin belum tahu dia, jadi kalau yang tertarik sama dunia gadget atau mau beli HP, lihat-lihat review di channelnya dia dulu ya. Lihat review aja, tapi gua enggak jualan handphone. Sesepuh dunia reviewer gadget. Wasa. Ya udah, kalau gitu kita cobain kali ya Mio aneh ini. Kayak apa rasanya? Sip. Gas. Oke, jadi sebenarnya ini bukan Mio 2 tak pertama yang gua lihat sih ya. Waktu itu Den Dimas pernah review kalau enggak salah punya Yong Jaya Bandung. Terus Mas Rizwan The Elite juga pernah review Smile dibikin dua tak, cuman ya ra umum aja gitu. Starternya works lagi. Anjay. Mio tapi dua tak, kita coba rasanya kayak apa. Kata si Wasa sih getar parah. Anjir. Mio tapi dua tak anjir kocak. Nah, gua rasa harusnya kalau lepas gas mungkin harus dibasah-basahin dikit gitu ya. Karena ya tipikal dua tak kan engine brake enggak boleh terlalu berat. Takut nge-gym. Bener sih, geter sih. Geter sih di kaki nih, berasa kesemutan. Bener kata dia. Cuman tarikannya kosong dulu dikit. Terus di atas baru ngisi. By the way itu speedonya error ya. Belum sekejang itu. Anjir kocak banget nih motor sumpah. Gimana sih lu ngeliat Mio kan suaranya ya gimana sih harusnya dung dung. Tapi ini suaranya dua tak. Anjir bener-bener conversation piece banget lah. Dikata ini bukan motor besar, bukan motor gimana, cuman unik banget cuy. Aneh banget anjir. Kenceng banget lagi. Anjir lah nih motor bikin senyum banget. Anjir, terima kasih Wasa sudah memperbolehkanku mencoba dan membayar rasa penasaranku akan Mio 2 tak.
di tengah ke atas baru mulai ngisi. Anjay. Aneh banget sensasi dua tak tapi enggak ada giginya gitu. Kalau besok kan nah. Kalau ini cuma nah. Wih, sama-sama dua tak tuh sama Vespa tua. Anjir. Bener-bener unik banget nih motor. Lucu banget. Mio tapi dua tak. Gokil. Sungguh sangat unik sekali. Coba habis kita nyalip mobil ini kita coba tarik lagi. Ini tipis-tipis Dio lah ya sensasinya mungkin. Kalau Mio sama Dio kan cuma beda M sama D, cuma bedanya puluhan juta. Nah ini tadi gue tanya si Wasa, kalau nggak salah dia bilang mesinnya habis mungkin belasan lah. Dengan blok racking, head YZ125 dan segala macam tadi, karbunya apa segala macam belasan, tapi kata kalau sama aksesoris ya mungkin master rem dan segala macam kaki-kaki 20-an mah ada lah modalnya. Untuk ngegarap motor jadi kayak gini. Anjir seru banget cok, tapi geter banget bener sih. Kaki kanan itu utama geternya. Basahin dikit biar gak nge-gym. Lucu banget, berasa denger ini tau gak? Motor-motor trail yang kecil yang buat anak-anak belajar tuh Yamaha gitu-gitu. Suaranya mirip-mirip. Jadi kalau di jalan ketemu motor-motor kayak gini, pas denger suaranya kirain apa ya. Tapi karakter suaranya tuh beda ya sama kayak, ya kalau Ninja RRR kan kedengeran terus tuh, oh itu Ninja tuh. Terus kalau Air King juga red kedengeran, oh ini Air King tuh. Kalau ini tuh mirip apa ya? Beda gitu, apa? Gemerincing suara dua taknya tuh beda, beda aja karakternya dari yang lain. Pengennya narik terus. Tapi seperti kata orangnya tadi, katanya bensinnya deres lah, kencing banget lah, boros banget. Ya gak heran lah, udah spek kayak gini ya kan. Kita coba tarik lagi ya. Harusnya bisa wheelie ya. Oh cuma susahnya gara-gara dia nariknya ada di atas sih. Kalau langsung dari bawah buka gas gitu, ya tipikal 2 tak kan ada kosongnya dulu gitu kan. Jadi mungkin susah naiknya di situ. Cuma nih motor bener lucu banget dah. Aduh, serunya hari ini habisan Mori Mio yang videonya harusnya kalian sudah tonton kemarin. Habis nyobain ini Mio 2 tak. Orang kalau lewat naik ini tuh awalnya ngeliat, wah Mio tuh ganteng ya kan warna biru, pelek silver. Cuma pas denger suara lihat knalpotnya pada nengok. Motor apa itu ya kan katanya. Oke lah, cukup lah kita nyobanya. Yang penting udah nggak penasaran lagi sama Mio 2 stroke kayak mana rasanya. Lucu banget anjir. Wah, Mio tapi dua tak, gokil. Menarik. Yaudah, videonya mungkin sampai sini dulu. Terima kasih banyak kepada Bapak Wasa di situ. Sudah boleh nyobain motornya. Sudah tidak penasaran lagi karena sensasinya lucu sekali. Cuman nih kayaknya kalau ngebonceng pas turun kakinya hati-hati ya. Ini panas nih harusnya. Jadi udah untuk kalian jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. And as always, I thank you guys very much for watching and I will update you very soon. Bye bye. Mio 2 tak cu. Gokil anjay.
Hati-hati, ngap. Ntar kabarin lagi. Thank you, Mas. Hati-hati. Ya.